Allah menggambarkan seperti orang memakan bangkai saudaranya. La yaqtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi maitan fakarihtumuh. Kalau ada orang makan bangkainya tikus, kita sudah jijik. Wakif, ada orang menikmati bangkai manusia, kanibal tuh. Lebih menjijikkan, sadis dan menjijikkan. Begitulah orang kalau sudah menikmati menceritakan kekurangan orang lain, menceritakan aibnya orang lain, itu menjijikkan dan sadis. Hah? Dan sadis sekali. Sebenarnya enggak boleh kita menilai orang itu negatif karena ada kekurangan. Mungkin di situ juga ada kelebihan. Yang penting dia menjadi orang yang melaksanakan yang wajib, adalah kita husnudzon, itu akan lebih bagus.